Tuhan kami tutup di hadapan hadiratmu saat ini. Di bawah tahtamu kami merendahkan diri. Supaya kiranya Tuhan melihat kami dari surga yang dikenakan kami. Indonesia STP Rai Batam. Hari ini kami pada periode tahun ajaran 2021 yang proposal skripsi hari ini dan STP Rai membuka dengan kesihatan kami seminar proposal skripsi program sarjana teologi di dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus dengan mendengarkan suara suci dari firman-Mu yang suci dan kudus. Tundukkan hati kami ya Tuhan, tundukkan kehendak kami, buka telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui eksposisi firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa mohon pimpinan. Amin. Silakan duduk. Saudara, ini adalah satu momen yang membuat hati saya bersukacita. Karena ini adalah satu upacara akademik yang awal yang kita lakukan di STT Rai. Dan ini akan menjadi tonggak sejarah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun STT Rai akan tetap ada dan seterusnya. Dan orang akan mengingat momen ini pada saat orang mengadakan ujian proposal tiap-tiap tahun atau ujian skripsi tiap-tiap tahun. Orang akan bertanya, kapan pertama kali STT Rai mengadakan ujian proposal skripsi pertama? Dan orang akan menyebut tanggal hari ini. Artinya saudara-saudara yang duduk sekarang dan yang hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saudara, proposal saudara, bukan hanya sekadar duduk di hadapan para pemuji, tapi duduk di hadapan sejarah. Dan kepada sejarah kalian akan bersaksi bahwa pekerjaan Tuhan yang dimulai di STT Rai dilakukan dan pertama kali terjadi di dalam sejarah berdirinya STT Rai terjadi hari ini, sekarang dan di sini. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita bicara tentang poin dari perikop ini, paragraf ini, saudara pertama-tama harus meletakkan limit dari fleksibilitas, kebijakan fleksibilitas yang ditempuh oleh Paulus dan yang dia kemukakan di dalam perikop ini. Tentu saja Paulus tidak bermaksud untuk bilang begini, untuk para pencuri, aku menjadi seperti pencuri. Dan untuk para pemabuk, aku menjadi seperti pemabuk. Untuk yang tukang dugem, aku menjadi seperti tukang dugem. Dan untuk para pesina, aku menjadi seperti para pesina. Bukan itu maksud Paulus. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Dan bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, yang non-Yahudi,
aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu bukan berarti kalau mereka pergi sembah berhala, Paulus juga ikut pergi sembah berhala. Bukan itu poinnya. Terlepas dari banyak perdebatan tentang apa yang dikatakan oleh Paulus di pasal 9 ini, tapi saudara perhatikan, di dalam teks ini Paulus bicara tentang dua kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Siapa mereka? Orang-orang non-Yahudi. Kalau begitu Paulus ada di kelompok yang mana? Paulus di dalam teks ini tidak menempatkan dirinya pada salah satu dari dua kelompok ini. Pada faktanya Paulus justru menempatkan dirinya pada satu posisi yang lain, yang berbeda dari dua kelompok ini, yang disebut oleh para penafsir sebagai tertium quid. Nah, tertium quid itu istilah bahasa Latin yang berarti third position, posisi ketiga. Jadi meskipun secara etnis Paulus itu adalah orang yang beretnis Yahudi, tapi dia tidak memandang dirinya lagi sebagai seorang Yahudi. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang ketiga. Dan dia juga tidak memandang dirinya sebagai orang non-Yahudi, tapi dia menempatkan dirinya pada posisi yang ketiga, tertium quid. Nah, posisi yang ketiga itu apa? Posisi Kristen. Jadi di dalam teks ini Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang Kristen. Seorang Kristen pada kategori tersendiri, yang berbeda dari orang Yahudi dan yang berbeda dari yang non-Yahudi. Dan persis karena dia seorang Kristen, maka dia bersedia memasuki kelompok-kelompok yang berbeda untuk memberitakan Injil tanpa kehilangan identitasnya sebagai seorang Kristen. Nah, itu berarti ada satu identitas yang dipertahankan oleh Paulus, dan identitas inilah yang dia ingin perkenalkan kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dan itu mendorong dia untuk, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti seorang Yahudi, bagi yang non-Yahudi aku menjadi seperti seorang non-Yahudi. Paulus mengambil posisi ketiga, third position, tertium quid, di dalam kebijakan misinya, di dalam pemberitaan Injil. Nah, apa relevansi dari pokok itu dengan saudara yang sekarang duduk di sini dan akan mengikuti ujian proposal, kemudian nanti akan melanjutkan dengan penulisan skripsi? Saudara, waktu saudara duduk di situ dan mempresentasikan hasil riset, saudara bukan sekadar mahasiswa. Saudara juga bukan sekadar seorang yang sedang mencari gelar. Tapi saudara sedang ada pada third position, tertium quid. Saudara adalah seorang Kristen. Dan itulah sebabnya kita tidak akan meluluskan sarjana dari sini yang meskipun skripsinya bagus tapi menolak Alkitab sebagai firman Tuhan. Menulis skripsi yang sangat ilmiah luar biasa, tapi menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak Yesus sebagai manusia sejati, menolak Allah Tritunggal. No, you silakan pergi ke tempat lain dan mendapatkan gelar dari sana, tapi you tidak akan mendapatkan gelar dari STT Rai, karena you harus menjadi seorang Kristen. Kamu ada di tertium quid, kamu ada di third position, ada di posisi ketiga. Jadi presentasikan hasil risetmu sebagai seorang Kristen. Dan menjadi seorang Kristen itu berarti bicara banyak hal di belakang sana. Percaya Yesus itu Tuhan, percaya Alkitab firman Tuhan, percaya doktrin Tritunggal, percaya Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, dan juga mengasumsikan kehidupan dan etika Kristen, moralitas Kristen. Dan itu sebabnya kamu tidak boleh melakukan plagiarisme di dalam penulisan karya ilmiah, bukan? Karena kamu ada di posisi ketiga, third position. Para penguji juga begitu. Saudara bukan sekadar seorang ilmuwan yang sedang duduk di hadapan para calon ilmuwan yang lain yang akan mendapatkan gelar. Saudara ada di posisi ketiga, ada di tertium quid, ada di third position,
You are a Christian. Kamu adalah seorang Kristen. Dan mengujilah sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang dosen Kristen. Dan itu bukan hanya berlaku di sini loh. Tapi berlaku di mana-mana. In every aspect. Di dalam segala aspek dari kehidupan kita. Kita ada di tertium quid. Ada di posisi ketiga. Posisi sebagai seorang Kristen. Dan itu sebabnya setelah saudara selesai dari sini, saudara dikasih waktu 1 jam, 1,5 jam per orang mempresentasikan proposalmu. Setelah saudara selesai dari sini, tugasmu belum selesai. Karena tugas seorang Kristen itu tidak pernah selesai. Posisi tertium quid ini adalah posisi seumur hidup. Dan posisi ini tidak pernah selesai, hanya pada terikat pada satu momen tertentu di dalam tonggak sejarah kehidupanmu, termasuk di dalam tonggak sejarah dari lembaga ini, STT Rai. Posisi tertium quid, third position, posisi sebagai seorang Kristen adalah posisi yang kekal. Tidak berhenti pada saat saudara menutup mata dan menghembuskan nafas terakhir dari dalam mulutmu. No. Posisi sebagai seorang Kristen adalah eternal position, posisi yang kekal. Dan karena itu posisi yang kekal, maka menuntut eternal responsibility, menuntut tanggung jawab yang kekal. Dan karena menuntut tanggung jawab yang kekal, maka diperlukan eternal commitment, komitmen yang kekal. Dan itu akan mengubah segala-galanya. Mengubah cara berpikir saudara tentang menulis skripsi. Mengubah cara berpikir saudara tentang mengajar. Mengubah cara berpikir saudara tentang bergaul. Mengubah cara berpikir saudara tentang bagaimana berrelasi satu sama lainnya. Everything berubah. Kalau saudara sadar, saudara ada di tertium quid. Third position. Posisi ketiga. Posisi sebagai seorang Kristen.